سبحان الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Yang saya hormati Kepala Desa atau penyumbang kilik PJ Desa Gayung Bersambut, yang saya hormati Pengurus Masjid Al-Muflihun Desa Gayung Bersambut, dan yang saya panggilkan dan yang saya muliakan kepada seluruh tokoh agama, masyarakat, ibu-ibu yang hadir pada hari itu. Salam beriring salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita Bapak Ibu selalu disebut oleh Allah dan Rasulnya sebagai pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kita menghadapi sakaratul maut sedang sampai nanti di negeri akhirat. Tidak hanya kita mengakui, tapi kita harus berusaha untuk diakui oleh Rasulullah. Karena ini mengakui, kita mengakui sebagai umat yang mudah, tapi untuk diakui sebagai umat Rasulullah yang sulit. Bapak Ibu dan Bapak Allah, jadi kami dari tim Safari Kesempatan Selakau, yang pertama mohon maaf yang seharusnya balik tarawih mungkin istirahat kapak tadi akhirnya, jadi meminta waktunya, mudah-mudahan pertemuan malam itu membawa keberkahan bagi kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mengapa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Faskuruni askurukum waskuru wa la takfurun." Kata Allah, karena itu ingatlah kepadaku. Niscaya aku ingat pula kepadamu, ingat pula kepadamu. Lalu bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu ingkar, kata Allah. Jadi Ramadan itu kita diberikan nikmat yang sangat luar biasa, yaitu berupa umur panjang, keberkahan umur sehingga kita bisa memasuki bulan suci Ramadan. Betapa banyak saudara kita, betapa ramai kawan-kawan kita, keluarga kita yang mendahului kita, maupun karena sakit ataupun meninggal dunia. Jadi kita bersyukur kepada Allah dan tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah yang Allah berikan kepada kita berupa kesehatan. Mungkin pada saat itu kita berpikir, oh Bang Karmadi, tahun itu rezekiku sempit, rezekiku sedikit, tidak suka. Bulan suci itu, puasa itu tidak suka. Ngapa? Pagiku kena panas. Dan suke urang panen apa sawit, baru kini aku jual gaya juga naik harga sawit. Dan sukenya ternyata kata Allah di surah An-Nahl, wa in ta'udhu nikmatullahi la tahsuha. Apa kata Allah? Niscaya apabila kita menghitung nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, niscaya tidak akan terhitung. Tahu tak Bapak Ibu, kita sehat ini sudah kenikmatan yang sangat luar biasa. Salah satu contoh, orang sehat ya, yang kita miliki dalam tubuh kita, harga tubuh kita itu miliaran, miliaran. Cuma kita harap si Amal jadi ikut tahun itu. Padahal rezeki sehat ini luar biasa. Kita musim COVID tadi oksigen tabung pasar berapa? 1 juta lebih tabung pasar ya. Tabung kacik sekitaran 300-an. Karena teman saya, kalau permisi saya menggunakan oksigen tampak nambali kursi kayak sama yang oksigen toilet. Mahal harganya oksigen. Maka dari ya, nafas yang Allah berikan itu bersyukur kepada Allah dengan apa? Dengan ucapan Alhamdulillah.
Salah satu contoh lagi, oh Bang Karmadi, aku tuh sakit, baru kali misalnya lah sakit. Rasulullah sholat tahajudnya sampai pangkat-pangkat kaki. Kita baru nak pangkat kaki dan sholat. Bayangkan, Rasulullah Bapak Ibu udah dijamin kesalahannya jika ada yang dulu maupun yang kemudian akan datang. Sampai pangkat kaki, kita baru mahat, induk kaki, gak bisa sholat, apa? Sakit. Baru pangkat sakit, udah gak sholat. Nikmat apa yang Allah Allah berikan kepada kita? Hanya sedikit nang. Gak tahu Bapak Ibu, ginjal kita, ginjal, buah pinggang, harganya di pasar bebas, di pasar bebas yang mencapai 2 M lebih. Tapi sekarang coba si Andi Naraya tetap jual ginjal udah. Mate Bapak Ibu, mate harganya mangga harus dijaga. Kalau bisa hidup ada guling, kita guling sana main sambil main main HP dirampok kalau pakai kan ini bisa besar mati. Jadi biarin mati juta. Oh, nak raya tukang jual mati bisa ya. Bahannya tak duit tapi mati urusan sih. Oke lah ya. Ya itu bersyukur kepada Allah ya, salah satu wujud dari kita tidak melupakan yang Allah berikan kepada kita yang salah satu ucapan yang alhamdulillah. Jadi biasakan kita berwirid kepada Allah, sering menyebut kalimah-kalimah Allah supaya latah kita pun latah yang bermakna. Karena apa? Kebanyakan, maaf, ada juga bapak-bapak, ada juga kebanyakan ibu-ibu latahnya yang sudah dilindungi berlapis-lapis masih tidak bisa berdoa. Karena kan mungkin salah satunya kita kurang berzikir kepada Allah. Kenapa? Biasanya orang latah ya spontan kan? Karena apa spontan? Karena pikirannya mungkin pada waktunya isi ya mungkin. Maka untuk mengurangi latah kita yang ada beda, punya punya anjuk masih lumayan Bapak Ibu. Masih nyaman, enak anjuk masih nyaman. Punya sekarang, nah, itu kita cucu. Nah, ya. Nah, ya, jadi lalu. Jadi mulai Ramadan itu, bulan itu, puasa itu disebutlah bulan syahrutar tarbiyah. Kita di pas pesantren dikilat oleh Allah. Sebulan itu kita dididik oleh Allah. Supaya apa? Supaya kembali kepada Allah. Semua gerak tubuh kita tunjukkan kepada Allah. Supaya apa? Supaya bernilai hari. Apa kata Rasulullah? Kullu ma'rufi sedekah. Segala perbuatan baik nilainya sedekah. Terbiasakan sedekah. Melalui apa sebelum buka kita buat kue banyak kicikir. Banyak kicikir supaya bisa berbagi. Oh, untuk pengkaraman dia pernah mari ke rumah yang ditingkat. Balasan dia beli. Bisa nak kerap balasan. Siapa tahu dia tak sempat nak beli kue. Ya kan membagi. Karena apa sedekah? Kurang berbagi kue bukaan mengharapkan balasan. Karena abah di piring. Lah, aduh balasan. Usah ngerapat balasan Bapak Ibu. Nah, jadi kenapa? Kita beramal karena mudah-mudahan apa yang kita berikan ya bernilai sedekah dan berpahala untuk kita. Bapak Ibu yang belum sholat, mudah-mudahan tidak lama. Rasulullah pernah bersabda, man soma iman wa hisaban. Barang siapa sholat malam, barang siapa puasa, mang soma Ramadan dan imana, mang koma barang siapa sholat malam, iman waktu sahabat, karena iman dan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridho dari Allah,
ghafir lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka dosanya yang telah lalu diampunkan selain dosa syirik. Apabila bapak ibu pernah melakukan dosa syirik, maka kita terhalang dengan ampunan-ampunan Allah. Jadi yang pernah sengaja atau tidak sengaja melakukan dosa-dosa syirik yang membuahkan Allah, Allah yang maha cemburu bapak ibu. Jangankan Allah, laki kita aja, bini kita aja tak mau diduakan, apalagi Allah. Bu, mau kita diduakan? Nah, indah kan? Pak, mau ke? Indah, saya seorangnya pun indah. Apalagi Allah, Allah tak mau nak disandingkan dengan yang lain. Allah tak mau nak dilabihkan dengan yang lain. Cucuk kue pangker mandi. Udah 6 bulan sakit dan tak tahu. Kaya? Iya lah. Perut anaknya kami si Bang Pintar ya. Pagi ke Batam itu minta izin dengan batangnya ye, digosokkan daunnya. Alhamdulillah baik. Ayah sauti ke Batam dan dua. Mun kena sauti tu ambil daun munda. Jadi ataupun gitu kita biasa kena ajari oleh aki kita bepadah tu lupa kancing pun kena sautik sampai tak kancing saya kancing gitu dah lagi sampai tak kancing saya kancing ternyata itu biasa salah. Ada doanya bapak ibu yang diajarkan oleh Islam oleh Rasulullah dan lain-lain. Jadi mudah-mudahan bapak ibu ikhlas menjalankan saum, menjalankan puasa. Bagi yang tidak berpuasa, usah nak mengganggu. Kan iya deh. Usah nak mengganggu yang berpuasa, mantang-mantang nak ambil puasa, kapos dapat orang nak ambil puasa. Yang kawan baru belajar. Mangke rokok gudang garam. Kan ikut deh. Nah, jadi hormati bapak ibu. Orang yang berpuasa tak minta hormati. Tapi kita yang dengan puasa menghormati. Atau karena saya cucu kemanakan saya kan puasa umur 7 tahun. Sepupu dengan puasa, macahkan juga. Barang cara tadi deh. Nah, karena apa? Kita ada yang baru belajar proses berpuasa itu. Atau lupa ya, pura-pura lupa. Pura-pura lupa. Ya, bapak ibu yang berarti Allah. Sekali lagi. Mari kita tingkatkan, kita anggap bulan puasa itu bulan yang terakhir, tahun yang terakhir bagi kita. Tahun yang terakhir. Karena kita tidak tahu APK tahun depan kita dapat berjumpa dengan Ramadan itu. Jadi kita sungguh-sungguh, jangan kita sia-siakan Ramadan itu. Ya, jangan dapat saya sampaikan, apabila perkataan yang saya sampaikan kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.